Hei Wong, siapa kau? Apa maumu? Hah? Capek sekali habis pulang dari lembur. Baiklah kasur, sekarang waktunya tidur. Tidur ya bro, kecapean. Baru pulang dari lembur, malam-malam. Di luar kayak ada suara ribut-ribut. Suara apa ya? Cek keluar. Oke, Mas Bro dan si Bro, kembali lagi dalam channel Tukang Game, Tukang Game, Tukang Game, Tukang Game. Dan kalian Bro, aku memainin diam yang punya kualitas seperti film Bro. Jadi kalian wajib menontonnya ini dari awal sampai akhir biar lebih dapat pengalaman dalam menonton itu Bro. Cem betul ya. Cuman ceritanya langsung kita saksikan bersama-sama ya. Di mana si Yongjin Bro? Dia penasaran Bro. Di luar kayak ada suara ribut-ribut ya. Kita tengok keluar nih. Oh my. Mengapa keadaan jadi sangat kacau? Apa ini? Ada apa ini? Tuh bro. Halo bu, ibu kenapa? Tidak menjawab. Ada bekas gigitan. Dan tingkahnya sungguh aneh. Kenapa ibu ini? Dia juga keadaannya sangat-sangat kacau gini bro. Ini sebenarnya terjadi ya. Di sana ada marker. Astaga, lihat apa dia? Ada zombie. Serangin bapak-bapak itu bro. Hati-hati aja sih, hati-hati. Oh tidak, mereka mau makannya. Aku harus kabur. Cepat Yongjin, kabur. Lu sampai tangkap zombie tuh. Jangan sampai ke rumah ya. Untung aku bisa melarikan diri. Hai, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mereka berubah jadi monster. Coba aku lihat berita di TV. Ya bro, kita lihat berita di TV. Apa ini? Kenapa orang-orang jadi monster? Ya, sedang hidup di TV. No signal, iya. No signal, gak ada sinyal bro. Sial, bahkan stasiun TV juga bermasalah. Gak ada sinyal. Bagaimana dengan radio? Cak, sekarang radio kita hidupkan. Menghubungkan. Sedang dihubungkan radio ya. Ini adalah saluran darurat militer. Sebuah virus telah menginfeksi seluruh kota Hyosan. Semua warga harap tetap di rumah dan lindungi diri Anda. Oh, tidak. Tidak. Sesuatu hal buruk memang sedang terjadi. Oke bro, ini part pertama ya. Langsung kita mainkan ke part 2 ya bro. Baru part pertama udah keren sekali, high quality. Kita lanjutkan part 2 ya. Siap. Ya, kita masuk part 2 bro. Nah ini si Yongjin namanya. Udah nongol ya. Seharusnya itu cukup kuat untuk menahan mereka. Si Yongjin bangun blokade pintu gitu bro, biar zombie gak bisa masuk. Coba aku nyalakan TV, apa masih bermasalah? Kita nyalain TV. TV ya. Bisa gak ya TV-nya ini hidup? No signal. Yah, no signal bro. Lagi-lagi tidak ada sinyal. Hai. Aku akan terus berada di rumah sampai bantuan datang. Iya dong, lebih aman. Semoga saja stok makananku cukup. Amin. 1 minggu kemudian. 1 minggu berlalu. Oh tidak, stok makananku telah habis. Yoh, habis stok makanannya. Gimana ini? Mau tidak mau,
aku harus mencari makanan di luar. Bagaimana caranya ya? Ya juga bro ya, makanan habis, mau gak mau memang harus keluar kita. Mau gak mati kelaparan lah. Tapi di luar tuh banyak zombie bro, mana tuh? Aku tidak punya senjata untuk melawan mereka. Orang kemarin kan ada bawa sekop. Nah, aku pakai itu sebagai senjata. Tapi caranya ke sana. Oh iya, aku bisa melempar sesuatu untuk memancing mereka. Akan kulempar piring dan gelas ini ke arah tong sampah. Ya betul, si Yongjin mau mancing zombie ya. Oke, udah dilempar si Yongjin bro. Biar. Yes, sepertinya berhasil. Wih, berhasil. Zombie terpancing bro menuju arah itu. Mengendap ke sini. Ayo Yongjin. Zombinya sudah tertipu Yongjin. Kita mengendap. Mari cepat. Karena zombie memang sangat sensitif bro. Kalau ada suara-suara gitu bro. Cerdas juga si Yongjin ya. Tahu deh caranya gimana cara mengelabuhi zombie. Maaf Ajoshi, aku pinjam skopmu. Ajoshi itu diterjemahkan kayak bapak atau paman gitu artinya dalam bahasa Korea bro. Ya, kita ambil bro skop si Ajoshi ke sini. Oke Ajoshi, pinjam lu skopmu Ajoshi. Aku butuh Ajoshi untuk melawan para zombie. Bagus, ada restoran. Oh sana bro, restorannya bro. Duh, di sana ada zombie. Aduh, ada pula zombie situ. Habisi saja. Kita habisi saja ya. Karena kan cuma sendiri bro. Ya cuman. Mengendap. Ini. Udah tuh. Siap. Tambil duitnya bro. Wah zombie kaya tuh ya. Banyak duit ya. Iya. Siap. Kita berhasil kemari. Masuk ke dalam clucking bell untuk mengambil makanan. Ayo cepat Yongjin, kita ambil makanan nih sebanyak-banyak ini. Kurasa ini cukup. Oke. Keluar. Nah, si Yongjin mau balik ke rumah deh bro. Ada zombie di situ. Hati-hati Yongjin. Sial. Di sini juga ada zombinya bro, sana kabur. Ada 6 zombie yang ngejar si Yongjin. Hati-hati awas. Tua ketahuan bro, untuk sini. Wahyo, apa ini bro? Hei, kau. Kayaknya ini manusia nih. Apakah kau perlu bantuan? Ada cewek. Oke bro, ini part kedua ya. Langsung kita mainkan ke part 3 nya bro. Udah aku bilang sangat high quality ya. Iya dong. Hai, siapa kau? Namaku Haiwan. Aku adalah seorang polisi. Dan siapa namamu? Apa kau mau ikut denganku? Namaku Yongjin. Maaf, aku ingin kembali ke rumahku. Rumahmu tidak jauh dari SMA Hyosan kan? Ya, bagaimana kau bisa tahu? Tadi aku memperhatikanmu. Rumahmu sudah dikepung zombie. Apa? Apa kau serius? Sudah dikepung zombie? Lihat saja kalau tidak percaya. Oh tidak. Betul lah pula bro, sudah dikepung zombie rumah. Kau tidak mungkin bisa kembali ke sana. Ikulah ke rumahku untuk mengambil amunisi. Ya, baiklah. Siap, mereka berarti mau ke rumah si Haiwan bro untuk mengambil amunisi. Karena kan si Haiwan ini bro, dia seorang polisi. Jadi rumahmu ada di mana? Rumahku ada di seberang atas sana. Ya, rumahnya ada di sana. Aku butuh bantuanmu untuk melawan para zombie. Tentu, aku bersedia membantumu. Jangan sampai tergigit. Oke bro, disini ada zombie bro. Kita lawan.
zombie. Wah, di sana lagi, bro. Ayo, jangan semua zombie lagi. Sini, Siap. Oke. Hati-hati Yong Jin, kita kalahkan Yong Jin. Lagi serang ke sana dalam bro. Biar kena si Yong Jin sama zombie itu ya. Cuk. Oke. Iya, hati-hati, awas, hati-hati diterkam ya. Coba. Oke, bagus sekali Yong Jin, kau bisa diandalkan. Oke, siap. Habis. Tidak ada lagi. Oh, di sana ada warga merah. Jadi sini ada lagi. Yong Jin, kita kalahkan Yong Jin. Oke. Siap. Oke, Yong Jin. Oke, siap. Bagus. Hajar terus Yong Jin. Iya. Habis kok. Ayo cepat masuk ke rumahku. Kita ambil duitnya. Ada juga duitnya, bro. Oke, sana ya. Ayo cepat kita masuk ke rumah si hewan ini. Hei. Aman. Aman, bro. Selamat datang di rumahku, Yong Jin. Sampai kita di rumah si hewan. Tunggu sebentar. Aku mau mengambil senjata dan amunisi. Oke, hewan. Apa aku boleh menyalakan radio? Yong Jin mau hidupin radio. Ya, silakan. Hidupin aja radionya. Sedang menyetel, mencari frekuensi. Saya adalah pimpinan operasi militer Hyosan. Kayak ada pemberitahuan gitu, bro. Coba dengarkan. Sepertinya ini sangat penting. Virus zombie telah menyebar ke seluruh kota Hyosan. Rencana evakuasi besar-besaran tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, kami telah menyediakan beberapa kapal. Kapal-kapal itu kami tinggalkan di sekitar pelabuhan. Gunakanlah kapal tersebut untuk pergi dari kota Hyosan. Apa rencana kita selanjutnya setelah mendengar pemberitahuan itu? Kita harus segera menuju pelabuhan. Ya, karena sekarang kan ada kapal, bro. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan kapal. Jumlah pun terbatas. Bukannya jarak ke pelabuhan lumayan jauh? Gimana itu? Aku tahu jalan pintas ke pelabuhan. Ayo bergegas. Siap. Kita mau ke pelabuhan, bro. Kita mendapatkan kapal. Dengar, kalau kita lewat jalan raya, kita akan kewalahan menghadapi gerombolan zombie. Karena pasti banyak zombie lah. Beruntung, aku tahu jalan pintas yang aman. Di mana itu? Jalan pintas aman yang kau maksud? Terpaksa kita lewat gorong-gorong. Gorong-gorong ya, betul. Apa kau yakin bakal berhasil lewat gorong-gorong? Ya, aku tahu arahnya. Tenang aja, si hewan udah tahu. Baiklah, ayo kita lakukan. Let's do it. Jalan masuknya di dekat sini. Oke, bro, kita langsung gorong-gorong, tapi sini udah ada zombie ya. Cepat. Oke. Habis, bro, ada lagi nggak? Di sini masih ada. Hati-hati. Oke, terima kasih, Yong Jin. Ayo. Depan sana masih ada marker merahnya, bro. Itu zombie atau apa itu? Ada marker merah.
Ayo, Yongjin. Mana sih Yongjin? Oke, di sini deh bro, hati-hati. Oke, hati-hati. Bos, bos. Wow. Sini. Ini banyak duitnya, lumayan bro, kita ambil. Sini. Kembang kamera. Siap, bagus sekali. Tolong, tolong. Aduh, serang zombie bro. Aduh, cepat tolong dia. Ayo kita tolong dia. Di mana tadi ya? Markernya. Oh, bisa dari sini bro. Ayo kita kesana, cepat. Tidak mati dia. Mau zombie yang mana nih? Belum tahu kita bro. Yang dia ada mana? Cepat. Oh, yang bawa ini manusia bro. Yang bawa pentungan manusia. Zombie. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah membantuku. Oh, bapak ya. Sama-sama, senang bisa membantu Anda, Josie. Lihat, ada zombie lagi. Ada zombie lagi. Di mana? Di mana zombinya? Yo, apa ini bro? Yo. Terima kasih untuk senjata dan amunisi. Gila, diambilnya. Senjata si Yongjin bro. Woi, kembali ke senjataku. Sudahlah. Buru-buru, tidak ada waktu mengejarnya. Udah ditolong, atau terima kasih bro ya, malah mencuri senjata si Yongjin dah. Lewat sini ya. Oke, ini ya bro, gorong-gorong ya. Kita lewat sini. Siap, ini part ketiga ya. Lanjut kita mainkan part terakhir alias ke part keempatnya bro. Mantap sekali, keren. Setelah berjam-jam melewati gorong-gorong, ya bro, kita sudah masuk part 4 alias part terakhir. Di mana kita sekarang? Tanya Yongjin kepada Aiwan. Sepertinya sudah dekat dengan area pantai. Kalian dengar tuh ada suara klakson kapal. Kita harus segera ke bawah dan menuju pelabuhan. Siap. Ayo lewat sana. Lewat mana kita? Oh, lewat jalan nanti ya. Baik. Siap. Ayo kita ambil kapalnya. Lari, cepat, buru. Di depan banyak zombie, hati-hati. Banyak sekali zombie bro. Hati-hati. Di depan banyak sekali zombie ini. Ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 8, 7. Berapa nih? Ada yang makan juga. Zombie baru nih kan. Hati-hati dia diserang. Hati-hati. Cepat. Iya. Bro, diserang lagi bro. Cepat bro. Hati-hati. Hati-hati. Banyak sekali nih bro. Lagi nih kita sisa ini. Oke, semua ke sini. Sini. Sini kok. Tidak kena. Ketakutan zombie ya. Ketakutan zombie. Oke. Siap. Hati haiwan, hati haiwan. Tembak dia cepat. Oke, cepat. Lagi satu lagi nih. Iya. Oke, satu lagi nih. Waduh, payah kali nih. Ayo cepat haiwan, hajar nih. Payah kali nih. Oh, cepat haiwan ya. Cepat. Cepat. Oh, akhirnya bro. Hai. Lanjut. Lanjut ya. Hai. Kok itu suara klakson kereta api bro? Baru lewat rumah-rumah gue ya. Wah, ini memang suara klakson asli kapal di GTA San Andreas bro. Bukan pas ngedit kemasukan ya kan. Memang ada suara kayak klakson kapal di GTA San Andreas asli. Lokasi kapal ada di baju mata. Siap. Zombie di sini. Hati-hati bung. Sama. Kita bagi tugas. Iya. Kita melawan zombie mama sama zombie bapak-bapak bro. Ini dua zombie mama. Ini zombie abah-abah. Zombie abah-abah. Oke, titi. Oke, titi. Ada nih. Wow. Sini kan semua. Wow.
Ayo kita ke sana, Hewan. Udah bersih kah area sini, bro? Ini kita sudah area pantai, bro. Kalian itu, itu jembatannya. Katanya kapalnya ada di bawah jembatan ya. Tadi siap. Oke, ini dia. Ayo, Yongjin, Haiwan. Oke. Siap. Itu dia kapalnya. Oh, kapal kecil kita naikin ya. Oh, wah, aku bunyi kleksonnya dari kapal besar itu, bro. Sementara ini kan yang tadi. Mau apa lagi kau? Ajosi yang tadi, bro, yang nyopet tadi dia. Kapal itu milikku katanya. Mau direbutnya juga kapalnya tadi ya. Pertama kau sudah mengambil senjataku. Gila bapaknya. Sekarang kau mau mengambil kapal kami. Gila bapak. Oh tidak bisa. Tamatlah riwayatmu. Yang jenap balak kali, bro. Nengok Ajosi yang ini ya. Ayo kita ajar kalahkan orang itu. Ayo kita kalahkan ini. Cuma, kita hati-hati dia. Dia bawa pistol. Kita suruh saja si Haiwan yang melawan dia. Kita diam-diam aja, bro. Haiwan, semangat Haiwan. Bro, diam-diam kita apakan dari belakang dia. Diam-diam kita apakan dari belakang dia. Menggelupur kan situ kan. Kok perlu belajar etika dan sopan santun. Yuk. Ajosi kurang ajar memang ya. Ajosi kurang ajar. Ya, mereka sudah menuju ke kapal atau botnya, bro. Terus kemana kita akan pergi setelah keluar dari Hyosan? Pelabuhan Seoul. Kita akan pergi ke sana. Mereka menuju ibu kota Korea Selatan, bro, yaitu Seoul. Tamat. Keren sekali ceritanya, bro. Macam TV-TV. Macam film-film ya kan. Macam serial-serial zombie itu, bro. Sekali bang. Siap-siap tamat. Nah, mereka pun akhirnya selamat, bro, dari kota Hyosan dan pergi menuju Seoul, bro, kota Korea Selatan. Thank you for watching. Ini ada tentara, bro. Ada post kreditnya ya nih. Keren kali. Keren. Spesial diom by Rajendra 18. Thank you Rajendra. Keren kali diom kau, high quality.